Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya di YouTube channel ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara bagaimana untuk mereset counter web dari mesin Canon IR6075 ini. Oke, jadi ini ceritanya mesin ini ketika mau fotokopi sekitar 6 lembar ya, ini ada error. Jadi errornya ini tampil seperti ini ketika kita fotokopi sampai 6 lembar. Oke, seperti ini ya, check the printer call service representative. Jadi errornya ini 0005. Oke, ini kita coba langsung pada permasalahannya ya. Jadi kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk mereset counter web karena dari informasi dan teknisnya ini harus di reset ya untuk counter webnya. Oke, langsung saja kita hidupkan mesinnya dan kita coba masuk ke menu pengaturan. Langsung saja kita tekan bintang 28 bintang. Kita tekan bintang yang di bawah ini, bintang 28, tekan bersamaan dan bintang lagi, dan di sini kita masuk ke model listnya, kita klik model list dan di sini kita klik copier. Copier. Setelah itu kita langsung masuk ke counter, langsung kita pilih MIST, kita tekan tombol MIST di bawah kiri ya, dan di sini untuk yang paling atas ada fix web. Nah, jadi yang ini kita reset jadi nol ya. Ini paling atas fix web dan nominalnya 2000 lebih ya. Langsung saja kita tekan fix webnya biar bisa nol, kita tekan C, clear, tombol C ya, untuk menghapus semua itu counternya. Jadi ini sudah nol-nol semua, jadi sudah terreset. Oke, setelah itu kita langsung tekan reset untuk ke tampilan awal. Oke, reset. Dan di sini sudah tampil di layar utamanya. Oke, sudah normal. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.